Halo Sobat Elektronik, kembali di part bagian kedua di channel Elektronik Service. Mohon bantu like videonya ya. Pada bagian kedua ini kita akan pasang dengan skema sebagai berikut. Ini ke kolektor, ke basis ya, basis C5200. Dan seperti Anda lihat susunan yang akan kita pasang. Dan ini adalah resistor 1 watt saya gunakan di sini. Oh, nilai daripada resistor ini biasanya antara 1 dengan 10 ohm. Ada yang pakai 3,3, 4,7, 5,6 dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini saya gunakan resistor 1 ohm. Ini bukanlah sebagai acuan, tapi ini adalah sebagai pilihan. Anda bisa mencobanya dengan yang lain sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat tersebut. Dan setelah selesai ya penyolderan resistor basis ke bagian papan ini, selanjutnya kita akan potong ujung-ujung ini agar pendek ya. Kita potong rapi ujung yang tidak terpakai. Oke, Sobat Elektronik, pemasangan resistor emitor ini dengan nilai kapasitas 5 watt dengan 0,33 ohm ya, 0,33. Ini merupakan penyolderan yang kita lakukan. Mestilah ini kuat ya, dengan panas solder yang cukup agar nantinya pada heatsink ini tentu dengan panas yang lumayan ya. Apabila dengan beban lebih, maka heatsink ini tentu akan panas. Jangan sampai panas tersebut membuat meleleh timah solderannya. Untuk itu kita perlukan timah yang bagus dan panas solder yang cukup.
Dan sobat elektronik, ini adalah bentuk transistor final yang sudah kita rakit berserta dengan papan PCB-nya seperti Anda lihat. Tahap selanjutnya kita pemasangan kepada papan drivernya. Terima kasih sobat elektronik telah menyaksikan video ini. Anda tetap di sini di channel Electronic Service. Jangan lupa like-nya dan terima kasih. Wassalam.